Pemerintahan Mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia menggelar yasinan dan doa bersama dalam rangka memperingati 18 tahun peristiwa bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember tahun 2004. Acara yang digelar di Plenary Hall Universitas Ubudiah Indonesia juga dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter peristiwa tsunami. Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Ubudiah Indonesia, dosen dan staf serta seluruh mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia. Yasinan dan doa bersama ini dipimpin oleh Ustadz Habib Fadil bin Ismail Alaidrus dan dilanjutkan dengan tausiah. Kegiatan yang mengangkat tema menolak lupa bukan berarti mengulang duka ini, merupakan upaya agar setiap umat manusia untuk senantiasa mengingat bahwa kerdilnya manusia apabila dihadapkan dengan kehendak Sang Pencipta. Melalui hari peringatan ini, Pemerintahan Mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia berharap agar setiap mahasiswa mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta senantiasa tidak melupakan peristiwa besar yang pernah terjadi di bumi Serambi Mekah ini. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini oleh pihak mahasiswa menghubungi saya sekitar 2 hari yang lalu. Mereka mengadakan acara untuk mengenang hari tsunami. Karena perayaan tsunami ini penting kita laksanakan. Untuk mengenang itu, pertama seperti yang kita sampaikan tadi adalah mengingat bagaimana terjadinya peristiwa itu agar bisa meningkatkan kenikmatan ataupun meningkatkan keimanan kita kepada Allah bahwa musibah itu tidak hanya datang karena kemaksiatan tapi juga karena diamnya orang-orang baik sehingga Allah turunkan musibah. Harapan kita acara ini terus dilaksanakan agar itu bisa menjadi kenang-kenangan bagi kita bahwa pernah terjadinya peristiwa yang besar di Aceh ini dan kita terus meningkatkan itu semuanya dan ini adalah acara yang memang tidak boleh dilupakan karena ini menjadi satu sejarah bagi kita pribadi dan anak-anak kita ke depan agar lebih menjaga baik itu lingkungan nantinya, menjaga masyarakatnya, menjaga juga kultur agama kita di Aceh khusus. Terima kasih untuk antusias kami selama sejauh ini. Mungkin sudah banyak kami persiapkan, walaupun ada sedikit kendala di saat pada kegiatan. Namun alhamdulillah kegiatan kami berjalan dengan baik berkat antusias teman-teman semua. Ini mungkin hanya ini saja. Harapan kedepannya di selaku mahasiswa Universitas Ubudiah, semoga kegiatan ini akan terus dikenang selalu karena ini mengingat di mana hari kejadian yang sangat penting kita kenangkan. Dari Kota Banda Aceh, Tim Liputan UBON TV melaporkan.